Seperti biasa, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih. Halo pemirsa Ranca Buka Cerita, kali ini saya akan membuat tumis ikan peda maknyus, mantap. Adapun bahan-bahannya di sini ya, ikan peda, bunda bumbunya tomat, cabai rawit, bawang daun, bawang merah, bawang putih, diiris tipis ya pemirsa. Oke, setelah semua bahan siap ya, tidak lupa ada bumbu tambahan, ada garam, gula merah, penyedap rasa, air secukupnya, dan minyak untuk menggoreng. Oke, lanjut. Iya, saya ini sih udah menggoreng ikan asinnya, digoreng ya biar kering. Lalu sisihkan, masukkan bumbu bawang yang udah diiris tadi ya, biarkan wangi harum ya. Aduk, boleh langsung dicampur sama ikan asinnya ya, biar bumbunya meresap ya. Setelah bumbu matang, masak, aduk, jangan lupa masukkan garam, gula merah, penyedap rasa, lalu tambahkan air secukupnya ya, kalau boleh setengah gelas aja ya. Biarkan agar ikan asinnya empuk dan bumbunya meresap. Oke pemirsa, gampang bukan? Iya, inilah tumis peda, tumis ikan asin peda ya. Ini mantap banget ya, kalau yang suka pedas boleh tambahin cabai rawitnya yang banyak ya. Ya inilah pemirsa, resep tumis ikan peda maknyus. Oke, gampang bukan? Silahkan menikmati, silahkan mencoba. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Ranca Buka Cerita dengan menu-menu yang lainnya, praktis, sederhana, mantap, maknyus. Oke.